Berlabel kompetisi sepak bola kasta kedua, Liga 2 memiliki nilai tersendiri. Sehingga dalam pengelolaannya, kompetisi Liga 2 harus baik, salah satunya memiliki operator sendiri. Sriwijaya FC mengingatkan juga jika operator Liga 2 harus netral dan jauh dari kepentingan klub. Kalau saya pikir memang orang yang memang sebenarnya, kalau kita orang yang memang profesional lah ya, jangan klub ikut ke dalam kepengurusan LIB gitu loh. Jadi ke netralitas LIB itu memang terjaga gitu ya. Saya pikir profesional lah, orang-orang profesional yang memang biasa ngurus organisasi, membuat event, membuat kompetisi, mereka yang memang sudah biasa di sana, ya saya pikir mereka harus duduk di sana untuk mengelola LIB ini. Karena di sana juga tentu ada akan beredar uang yang cukup banyak ya, sponsorship yang cukup besar untuk menjalankan kompetisi. Nah itu saya pikir harus orang-orang profesional. Sriwijaya FC masih optimis jika di kompetisi Liga 2 musim 2023 memiliki operator sendiri. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.